Bos kecil turun teman-teman. Kayak apa dia ya? Kayak belut. Naik turun dia. Ha? Hati-hati bos kecil. Nah, kayak inilah teman-teman ya. Pejuang receh. Sampai putingnya teman-teman apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya channel kita ya. Kali ini kita mengambil teman-teman ya di kedalaman lubang ya. Sekitar 10 meter teman-teman apa ya, sumburan ya. Nah, inilah teman kita berjuang bisa-bisanya bos kecil ya. Nah, kayak inilah teman-teman ya. Nanti kita review teman-teman ke dalam ya. Mengambil jalur besar ini ya, satu papan teman-teman jalurnya ya. Nah, oke, ikutin terus ya keseruan kita ya. Biar kita review nanti teman-teman ya di dalam lubang teman-teman ya, kita review bagaimana batuannya, model batuannya, kita review nanti teman-teman ya. Hey there. Oke teman-teman, saatnya kita turun ya, kita review teman-teman dalam ya. Nah, inilah ya, pejuang receh. Nah, kayak gini teman-teman ya, kita review ya kedalaman lubang teman-teman, minimal 10 meter ya. Nah, review. Oke. Sini aja ya. Karena abang kita masih ngambil, kita dia di sini aja teman-teman ya. Kita temanin dia ya, Bang Rekar. Bang Dodoy. Nah, ini dia Bang Dodoy ya. Ini tukang Asep di apa di atas. Kayak gini lah teman-teman, pejuang receh ya. Mohon bang berong dong matai. Menek dah bangi. Menek dah bangi. Aturan IP tahan, aturan AHM ya. Oh, lo pala ya, lo bisa dengar berku hantar tu siapa bang? Tangkana kan? Ini udah boh. Sopit boh. Angkut naya Ahmad Tali. Oke, ini pak Allah itu. Oh, tangkana, mulia. Oh lo. Karena sopit. Karena sopit bang ini udah boh. Berjuang bisa-bisa teman-teman yang kayak gini lah ya. Di kedalaman lubang teman-teman. Selamat malam warahmatullahi kum. Birnong mata saya bertemu. Dan kumulung lagi birnong. Bos kecil udah apa dia di atas teman-teman. Ya pemanasan mau apa dia. Mau nunggu apa mungkin ya. Mau nunggu geleran ataupun sip ya. Berganti sip teman-teman ya. Komentarnya bos. Saya semangat. Mungkin dong aku di. Ada yang aku rindu apa ngaram? Masih memang. Hah? Masih memang ada yang aku rindu. Nggak buat tuan pun melalak. Dari yang aku rindu. Kita jadi nanti. Kayak gini lah teman-teman ya perjuangan kita ya. Kayak gini lah. Bos kecil turun teman-teman. Kayak apa dia ya? Kayak belut. Naik turun dia. Hati-hati bos kecil. Nah, kayak gini lah teman-teman ya. Pejuang receh. Sampai putingnya teman-teman apa ya? Tuh putingnya teman-teman. Tengoklah teman-teman ya. Kayak gini lah ya. Perjuangan kami sih dia. Biar teman-teman tahu lah apa ya perjuangan anak tambang emasnya kayak apa gitu ya teman-teman ya. Aduh jodoh gampang maksudnya ha. Itu udah teman-teman jalurnya ya.
Cuman gampangnya keras teman-teman ya, keras. Mungkin ada nanti pertanyaan, kenapa nggak dibikin bor, dibilangnya gitu ya. Ada nanti komen teman-teman kan, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Demi sahabat-sahabatku nggak apa-apa lah. Bang, kenapa nggak dibikin bor? Kayak gitu nanti ya. Soalnya kita nggak bikin bor teman-teman. Perjalanan dari kampung sampai ke sini bisa ya 18 jam. Satu hari setengah teman-teman. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Itu makanya kita nggak bikin bor soalnya jauh teman-teman. Nah, sembako aja ke sini 10.000 teman-teman, 1 kilo ya. 1 kilonya itu. Nah, itu makanya enggak kita bikin bor teman-teman ya. Oke. Bos kecil berjuang habis-habisan lagi teman-teman ya. Nah, kayak gini lah bos kecil. Enggak pakai baju deh teman-temannya, panas soalnya. Gampang keras teman-teman, keras. Nah, kita sipil apanya ya. Jalurnya teman-teman ya, inilah ya. Nah, ini teman-teman jalurnya ya. Tapi kalau masalah apanya lokasinya disembunyikan teman-teman. Kalau mau like, comment, subscribe, nah, baru nanti kita bilang di mana lokasinya. Yang penting perjalanan dari kampung ke sini 18 jam teman-teman ya. 18 jam. Kayak gini lah. Naik helikopter. Kayak inilah perjuangan kami teman-teman ya. Perjuangan anak tambang. Soalnya banyak nanti apa itu ya pertanyaan, bang kenapa nggak bikin hammer gitu ya. Itu kan keras bang katanya ya. Kalau kita bikin hammer teman-teman, modalnya modal besar. Berapa 1 kilo dari kampung mesinnya. Nah, kayak gitulah ya. Kelundung aja teman-teman. Bisa mahalan ongkirnya apanya dari kampung ke sini. Nah, itu makanya kita nggak bikin. Nah, kayak ginilah perjuangan kami teman-teman ya. Perjuang receh. Nah. Mungkin banyak nanti pertanyaan, kenapa enggak berhenti aja kerja di tambang gitu. Nanti kan banyak itu komen-komen kayak gitu ya. Gini teman-teman, kita di sini kerja udah sekitar 16 tahunan ya. Kan kita di sini teman-teman, kadang gajinya memang enggak ada. Nah, kadang enggak ada, kadang bisa sehari digaji banyak gitu kan. Nah, bisa banyak, bisa enggak ada juga. Kadang satu minggu enggak ada sama sekali song ya. Nah, kadang yang satu minggunya dibalasnya banyak gitu kan. Itu makanya kita nggak tergiur apa ya. Nggak tergiur kerja yang lain teman-teman ya. Nah, kayak itulah. Ada lagi nanti komennya. Itu kan cari mati dibilangnya. Sebenarnya setiap apa itu, usaha itu ada juga memang rintangannya kan. Ada. Kerja di laut, nelayan, ada rintangannya kan. Ini pun ada. Semua kerja. Nah, jualan di pasar, ada juga apanya. Kalau jualan di pasar, rugi kan. Nah, kayak gitulah. Ada juga terus teman-teman rintangannya ya. Yang jualan, kerja di bus, kerja truk. Ada semua teman-teman rintangannya ya. Soalnya banyak komen juga itu kan dari apa. Kamu itu cari mati di belakangnya ya. Setiap kerja itu, usaha itu ada teman-teman rintangannya ya. Adalah ikut tengok itu ya, yang bersihin kaca apa itu teman-teman gedung ya. Itu pun ngeri juga itu risikonya kan. Cuman yang jelas kalau kita memang hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati selalu tengok kanan kiri mana yang rawan. Nah, jangan kita lewatin. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan lah ya nggak ada lagi komen-komen yang kayak gituan ya. Mau cari mati di bulan, semuanya itu memang kerjaan harus ada teman-teman rintangannya ya. Jualan aja di pasar ada rintangannya, nggak rugi, untung gitu ya. Oke teman-teman, kembali lagi ya sama bos kecil ya. Kayak inilah bos kecil berjuang besar-besar ya. Tali apanya pun kita sipil, tali senternya teman-teman ya.
Kita cemilan teman-teman. Kayak gini lah teman-teman ya. Nah, bantuannya itulah teman-teman. Nah, sekitar berapa teman-teman ya? 15 cm. Nah, inilah teman-teman jalurnya. Nah, itulah. Sampai ke bawah. Tapi keras teman-teman, keras. Bos kecil lagi ya. Berdua gak bisa-bisa teman-teman. Oke teman-teman, pengambilan udah mau selesai teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman jalurnya ya. Saatnya kita udah mau pulang teman-teman, barang kita udah ada ini ya. Oke, ini teman-teman batunya ya. Nah, ini batu, ini teman-teman ya, bintik-bintik biru ini teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman ya, agar kita bertambah semangat menambah video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.